Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kuliner, jumpa lagi. Saat ini aku ada di mana coba? Nih perhatiin. Pasti tahu ya. Iya, emang bener. Ini adalah food court dari Royal Plaza. Oke, jadi seperti ini. Ini kondisi di hari biasa. Jadi ya lumayan lengang. Tapi ya tetap rame lah. Namanya juga Royal, ya kan? Ayo kita ke jalan. Kemana ya? Ya udah, ke sana aja. Apaan tuh? Penyetan COK. Gila namanya unik. Oke, aku akan ajak kalian untuk wisata kuliner. Kira-kira aku beli apa ya? Ntar aja kita lihat lagi, oke? Belok kiri ada apa ini? Oh iya, aku penasaran. Kira-kira di bawah ada acara nggak ya? Yuk, lihat. Oh, nggak ada. Ternyata sepi. Iya sih. Karena biasanya itu dipakai untuk ya semacam fashion show ataupun pagelaran apa di situ. Tapi ini lagi kosong. Oke? Okay? Ada krucil. Weh. Ya ampun. Sis konyol banget nih. Banyak orang. Wow. Nih bisa kalian lihat. Gila. Emang bener ya, Royal Plaza selalu rame. Iya. Karena ini adalah mall sejuta umat. Dimana harga makanan di sini tuh murah-murah. Itu yang membedakan sama mall lain. Nih, tak perhatiin. Rame banget ya. Bisa kalian perhatiin tuh. Kayak gitu loh. Hampir gak ada bangku kosong. Jadi ya seperti ini. Gak apa-apa deh, asikin aja, oke? Tadi kan dari kanan, berarti kita belok kiri aja, oke? Loh, seperti ini. Excuse me. Ayo kita lurus aja. Di area sini bisa dibilang lumayan sepi, tapi ya tetap bangkunya nggak ada yang kosong. Nih, perhatiin deh. Tuh, kayak gini loh. Wow, ada mie express. Wih, murah banget nih, paket hemat. Harganya cuma 11 ribuan. Wow, amazing. Loh, kalian lihat, nggak ada bangku kosong ya. Semua terisi. Itulah hebatnya Royal Plaza. Oke. Ya udah. Habis ini aku akan ajak kalian ke tempat yang bisa aku bilang cukup rame. Rame banget ternyata. Sesuai dugaan. Ternyata membludak. Oh my god. Di mana ini ya? Oh ya, di sebelah sana. Oke, langsung aja menuju tempatnya. Nah, sekarang udah deket. Nih, tak perlihatin. Ada beberapa toko yang tutup. Oke, nggak apa-apa deh. Nih, aku ada di sini. Tepatnya di depan Dalbo, dan di sana area food court yang utama. Gimana menurut kalian? Rame ya? Gila, ini padahal hari biasa. Oke, aku akan ajak kalian makan steak Moen-Moen. Ini adalah tempat makan favoritku yang ada di Royal. Dimana steak di sini tuh enak, udah gitu harganya murah. Seperti apa? Ya udah, ikut antri aja ya. Nih, tak perlihatin. Aku tepat berada di bawah tulisan steak Moen-Moen. Namanya unik ya. Apa ya artinya? Moen. Nih, kayak gini loh antriannya. Terus di sana ada apa ini? Pencegahan COVID-19, pakai masker, periksa suhu tubuh, social distancing. Tuh, kalian lihat, pantesan ya, bangkunya di model apa ya? Berjarak. Jadi nggak berdempetan kayak dulu, ya kan? Iya sih, emang seperti ini. Oke, gak apa-apa deh. Yang jelas, ayo kita antri sambil membaca-baca yang ada di sini. Oke? Karena kita ada di steak Moen-Moen, di mana ini adalah tempat makan yang bisa dibilang cukup murah. Udah gitu rasanya enak. Bayangin coba. Steak di sini tuh harganya belasan ribu. Udah gitu kalian bisa pilih kombinasi antara ayam sama daging. Terserah. Tapi kalau saat ini aku beli apa ya enaknya? Ntar deh, aku tunjukin ya. Ada diskon 30% bagi yang pakai bayar Shopee Pay. Oke. Loh, kayak gini loh. Wih, besar loh. Tuh kalian lihat yang diantar masnya. Wow. Jadi seperti itu, guys. Karyawannya banyak, jadi jangan khawatir ya. Di sini pelayanannya cepat. Contohnya ya ini. Loh, ya kan antriannya udah cepat. Loh, kayak gini, besar ya. Ini apa ini?
Oh, ini gabungan antara stik daging sama stik ayam ya. Oke, giliranku. Mbak, aku pesan chicken stick ya, satu. Ya, terus minumnya fruity. Ya, bayar cash. Kayak gini mbaknya lagi menghitung kira-kira berapa ya? Yuk lihat-lihat menu yuk. Wih, enak-enak nih minumannya. Wih, mantap ya, asik. Nah, ini nih. Aku cuman bayar berapa ini? 25.000, nanti kembalinya 7.000. Jadi semuanya harganya 18.000. Gimana? Murah ya? Itu chicken stick sama minuman. Wih, apa ini? Oh iya, ini ya. Jadi masih dibikinin, ntar habis ini aku nyari tempat duduk. Oke, see you again. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat tempat duduk yang strategis. Ini tak perlihatin, aku dapat nomor 48. Terus pemandangannya seperti ini. Wow. Itu ada orang baru makan, baru ditinggalin. Ntar habis ini kalian lihat ya, itu pasti diisi sama orang. Karena seperti itu, Royal Plaza itu nyari tempat duduk aja susah. Karena ini adalah mall sejuta umat, mall paling laris yang ada di Surabaya. Karena harga makanan di sini murah-murah. Contohnya ini, loh, ya kan? Mbak-mbak pada arisan. Biasa ngegosip. Oke. Jadi seperti ini ya. Nih, tak perhatiin depanku. Aku dapat saus 3. Terus habis gitu dapat voucher. Ini apaan ya? Ntar kita review lagi ya. Kira-kira seperti apa. Oke. Yang jelas macem-macem. Ada dari Dandy Stick, ada nasi goreng crispy, ada chicken finger. Kalian suka yang mana coba? Harganya murah-murah. Dari 18 sampai 27. Oke. Nah, itu minumannya. Jadi harga 18.000 itu udah termasuk minuman. Gimana? Murah ya? Oke. Yang jelas seperti ini. Aku akan menunggu chicken sticknya datang. Habis gitu akan kita unboxing bersama. Mantap. Nih, bisa kalian lihat suasananya. Ini hari biasa ya. Jadi kalau weekend kesini, jangan harap ini ada yang kosong. Pasti lebih ramai dari ini. Orang-orang berlalu lalang, berjalan, dealer mudik. Aduh. Bahkan kalau dibilang dulu, itu tempat duduknya agak berdempet ya. Jadi lebih banyak dari ini. Ini masih dikurangi loh, gara-gara corona. Oke? Jadi ya seperti kalian lihat. Tapi yang namanya Royal selalu ramai. Oke? Karena makanan di sini benar-benar memuliakan pelanggan. Asik pokoknya. Bayangin, murah dan enak. Itu nggak ada di mall lain. Cuman ada di Royal Plaza. Oke, ya udah, habis ini aku akan review. Nah, ini nih, pesananku udah dateng. Gimana menurut kalian? Wow, keren ya. Yummy. Ini adalah chicken stick yang aku pesan. Terdiri dari, ini nggak ada tulangnya sama sekali. Bayangin aja. Semua itu dagingnya ayam. Wih, tebel. Udah gitu dua potong. Terus diberi kentang. Terus irisan dari apa ya? Bentar, ini notanya tak perhatiin ya. Oke, harganya 17 plus PPN. Anggap aja semuanya 18.000. Ya, tetap murah sih. Bayangin, dengan harga segini kita udah dapat chicken stick. Udah gitu enak dan banyak. Apalagi ya, suasananya nyaman ya, asik. Dengan pemandangan seperti ini, tuh apa aku bilang, udah ada orang kan? Itulah Royal Plaza, gak ada bangku kosong. Kalaupun ada itu pasti segera terisi. Mbak-mbak ini masih arisan. Gila, ngomongin apa coba? Ya udah deh, asikin aja oke? Yang jelas seperti ini kondisinya, chicken stick. Wow, this is very yummy, you know? Delicious, very very good. Oke deh, habis ini aku akan makan ya. See you guys. Wow. Nah, seperti ini penampakannya. Aku habis makan. Tersisa dikit ya. Yap, save the best for the last. Ini adalah sisa-sisa daging terakhir. Ntar habis ini aku akan makan lagi dan aku habisin semua. Oke?
Oke. Yang jelas kondisinya seperti ini. Wih, yummy banget nih. So where? Alhamdulillah, sehabis makan, nih aku beli minuman lagi, yaitu es teh jumbo, harganya cuma 4.000. Bayangin coba. Brew time. Ini lokasinya di seberang dari Moen Moen Steak. Kalian cari aja, oke? Ya udah, see you again. Take a body's high. Take a body's high.